Bupati Bungo Haji Masuri sampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Dalam kesempatan itu, Bupati Bungo juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bungo telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Bupati Bungo Haji Masuri sampaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Bungo. Rapat paripurna tersebut dibuka langsung oleh Wakil Ketua 2 DPRD Bungo Martunis didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Bungo Jumiwa Aguza. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Masuri mengatakan tujuan umum penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah untuk dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan. Begitu juga menyambut baik berbagai saran dan pendapat yang diberikan oleh anggota Dewan, sehingga ini menjadi perbaikan dalam pelaksanaan APBD ke depannya. Selain itu, kata akhir dari seluruh fraksi menerima dan juga diiringi dengan masukan-masukan yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Bupati juga menyampaikan untuk tahun ini pemerintah Kabupaten Bungo kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Di mana WTP tersebut mengandung makna, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2021 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai standar akuntansi pemerintah atau SAP. Ini dalam rangka kata akhir partisipasi tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021. Tadi sudah disampaikan bahwa kata akhir dari seluruh fraksi menerima dan tentu ada masukan-masukan yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Tentu itu menjadi pencatatan penting bagi kami untuk kita tindak lanjuti. Kemudian kami sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, pimpinan dan seluruh anggota yang telah memberikan saran, pendapat, sehingga ini untuk perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan APBD ke depannya. Sementara itu, dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, pemerintah Kabupaten Bungo juga berterima kasih atas masukan dan saran serta kritikan yang disampaikan oleh anggota Dewan dan akan menjadikan acuan ke depannya bagi Pemkab Bungo. Ilham, JEK TV, melaporkan.